oleh Wakil Dekan 1, Dr. Dr. Radiati Umi Patan, SPPD KRMKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan lulusan terbaik yang ditetapkan oleh tim panitia memperhitungkan nilai IPK, nilai ujian baik OSCE maupun CBT dan beberapa hal lain yang sudah dibuatkan SK dekannya tentang lulusan terbaik. Para lulusan terbaik ini akan mendapatkan piagam penghargaan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Baiklah, saya akan mulai dari lulusan terbaik nomor 10. Farhan Hadi. Farhan Hadi, name 0405482182004, terbaik ke-9, Viani Raza Primesa Kaisarani, name 0405482182001. Terbaik ke-8, Samah Haidar, NIM 0405482182007. Terbaik ke-7, Maulia Sari Hairunisa, 0405482182001. Terbaik ke-6, Ida Ayu Made Dewi Mawarni, 0405482182003. Terbaik ke-5, M. Rifki Al Ihsan, 0405482182005. Terbaik ke-4, Ria Arnila, 0405482182001. Terbaik ke-3, Mutia Mustikasari, NIM 0405482182009. Terbaik ke-2, Eriska Geriana Permatasari Saing, 0405482182004. Dan terbaik pertama, Ririn Puspita, 0405482182004. Demikianlah, terima kasih. Semoga para lulusan terbaik ini selanjutnya tetap mempertahankan kompetensinya di dunia nyata sebagai seorang dokter dan mengabdikan ilmunya dengan baik di profesi kedokteran, terutama semoga bersedia membantu pelayanan di masa pandemi COVID-19 ini sehingga para lulusan terbaik mungkin bisa memberikan inovasi-inovasi di dalam mempercepat hilangnya pandemi dari bumi Indonesia. Demikianlah, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.